saya rasa seolah-olah macam kat Johor lah. Kenapa? Terima kasih ni apa pula? Sekarang ha ni ha. Ni dia. Ni apa? Sambal garing. Sambal garing ni kalau malas nak bilis. Memang sekarang tengah trend-trend gini. Saya pun ada itu hari beli kat Expo. Ini saya masuk terus eh. Makan apa nama? Nasi panas-panas terus juga tak payah lain-lain. Apa kau ni? Kita apa hari ni? Baru sampai. Tak apa ni saya taruh kat dalam Facebook. Besok dia datang cari awak eh. Alamak, meletup-letup. Ini jual apa pula? Kita jual cikidu kuah rojak. Kuah rojak, tengok kuah rojak dah siap kan. Satu botol berapa yang? Satu botol 7, 2, 10. Kedai juga mana? Ini sama juga. Oh, 11 pulang. Satu botol, kita jual macam-macam. Kacang, tanda seni. Satu botol. Yang Satu, ini memang garis. Okey, malam ni juga saya post. Rasa? Ni apa? Rasa lah dulu kita nak cakap nanti tak best. Apa rasa dah? Popnya, boleh popnya. Boleh popnya goreng. Ambil ngambil kesempatan. Okey kak, nanti kita datang lagi kak eh. Amy. Amy Tashiana. Oh, wow. Lalu masak-masak. Iya, Kak. Hey, jumpa lagi. Hello. Kabar. Kabar sih. Jumpa lagi, Hey, kabar. Masak. Oh, wow. Apa pula? Masak pisang. Baru habis try-try ni goreng pisang lah. Sedap goreng pisang. Mana yang ni yang kedai baru ni? Kamu tengok YouTube you. Ya, terima kasih. Ambil ambil perempuan sini kau tak tahu masak ni belajar. Ah gitu eh. Kembar eh. Gratis. Tengok ada satu video ni apa ni? Sambal belimbing hitam. Alamak. Orang ni mana? Dah merayap. Oh merayap eh. Okey, kita pun merayap juga eh. Nanti kita jumpa lagi yang eh. Ayah, Kak. Tak, terima kasih, terima kasih. Dik, tu apa, Dik? Ini tempoyak. Sambal tempoyak? Baru tu hari beli, tengok. Cuba lagi. Ini apa? Tak rasa, boleh rasa. Ini ada pelam muda, ada tempoyak, ada lima kasturi ada. Oh iya ke? Saya nak rasa tempoyak you macam mana lah. Tempoyak yang tengah. Bukan you guna tempoyak, sambal tempoyaknya. Orang dia pun comel. Okey dek, nanti datang lagi. Alright. Sama. Terima kasih. Sini rupanya, ya Allah, nak cari kat mana lah dia. Ya mama, wah seksi hari ni. Kekas kau pakai baju dah 7 tahun. Kekas kau makan apa tau? 7 tahun yang lalu baju beli kat Paris masih boleh muat lagi yang penting. Yang penting. Yang gitu. Baking powder sekarang kita makan. Dorang je. Dorang aje lah. Cari pancur sampai ke dalam berapa banyak kedai ni kat dalam tu. Macam-macam baju beling-beling kat tepi sini tu. Semua makanan. Baju. Makanan. Air macam-macam air. Kereta pun ada. You patut buat kat sini masak apa? Masak-masak. Oh wow. Anda ingin mempromoti di Pantawa. Okey, saya adalah Zachos. Amboi. Dengan virus sekarang. Saya love dekat kan sikit botol tu, diorang tak nampak. Oh, benar sedap. Siapa makan kia boleh kawin dengan Mak Saleh. Orang yang makan kawin dengan Mak Saleh. Orang tak makan, kawin dengan negro. Bye. Lawless.
Okey, saya di flower nak try apa apa tadi baru nak buat video. Okey, kita patah balik ha ni epok durian eh. Ya. Kat mana? Dekat dalam eh? Kat sebelah dalam. Dalam dia durian lah konon. Dekat kat buku kecil kat sebelah. Aku dengar dia punya warna merah ikut. Ha? Merah tu ikut. Dia punya customer ni. Ini. Merah itu. Merah ini makan terus straight. Makan tu eh. Pasal pun tak rasa. Aku bilang kecap yang warna merah ikut panas. Tapi epok dia macam roti lah. Dia tak pasal promote eh. Kecil ke dia tau. Macam tak promote. Ya, ayah. Macam dah tak kuasa. Macam dah makan vitamin banyak. Macam ibu-ibu sekarang eh. Okeylah, bolehlah. Apa? Tumis pucuk ubi? Ya. Yeah. Habis tu warna dia pun cantik kali hijau, kali hijau. Of course. Ini yang tadi yang diorang promo kat sebelah sana, dia kasi apa ikan bilis tu eh? Ya tak, yang ni Azhar punya. Ini sampel dia mana? Sampel dia, kejap eh. Satu, dua. Sampel tak ada ya. Ini macam ganja je. Ini sambal apa? Sambal. Apa ni kat Azhar? Pucuk ubi kakak. Pucuk ubi. Yang lagi? Ini soneng daging. Ini ada tester. Makan dah. Elok. Ni tester dia. Oh, nampak apa? Rasa tester dia. Ni lah orang dia. Kedai dia kat mana? Kedai? Itu kedai saya. Kedai dekat tu. Kedai Rosasai. Yes. Oh, yang kedai merah tu eh. Of course. Ambos apa sini dia bawa eh. Ini masak-masak. Terima kasih sis. Terima kasih. Kak, serunding you dengan sambal ni. Sambal apa? Yang hijau ni. Allahu, yang hijau ni. Tengah kecoh terus runding ni. Ya Allah. Apa sedap? Sedap. Ini nak makan sekotak ke apa? Dah sekotak sikit. Hanya aku nak try ni lah yang aku nak try. Takkan buka tangannya. Aku dah siap di sudu tu. Sudu dia dah tahu kadang dah tak apa kombi sana. Yalah, ambil aku sudah. Memang-memang ke Azhar aku nak try. Yang ni sedap. Kakak, yang satu. Satu berapa? Minum je ni. Yang ni serunding aku eh. Ah, okey, terima kasih. Okey, okey. Betul you guys beli ni. Ni yang mana yang kena, kalau kena rasuk. Ni. Kan, korang balik malam-malam. Lepas tu, selesa. Ini lah bagus. Daun bidara memang menghalau kekal. Nah, macam kita ni pun bagai. Ya, orang semua dah tahu. Dah lama dah. Kau pakai je, kau menurun sendiri. Kau pakai, kekal pun tak berani kacau. Kalau kata-kata kekal tu degil, kita campak ya. Yang rumah dia. Ramai kedai, apa nama kedai ni? Al-Azhar eh, dah tak ada Al-Wadi. No more Al-Wadi here, so become Al-Azhar. Wow. So crowded. Orang punya lah ramai. So crowded the shop. Here still the same. Still with the banana fritters, goreng pisang and all the other things. Order already. Thank you. Wow, now got order service lagi. So, itu dia. That's it dah. Teh tarik, okay. So, itu apa nama tempat padang yang tadi? Bazar eh? Bazar. Wisma Geylang Serai. Wisma Geylang Serai punya bazar kat belakang eh. Okay, so hope you all will see on Sunday. Come over on Sunday ada eh? Sunday, besok ada. Besok you all datang okay. Dia ada 10 hari sampai 15 hari bulan. Support. See you.